hari-hari ni dua ni je tempat Tuhan kira. Tuhan kira hati dan Tuhan kira amal kita ni. Amal ni meliput anggota yang tujuh ni panggil amal semua ni. Karena melalui ibadat kita, melalui anggota tujuh ni sebab masuk syurga. Tapi orang masuk neraka pun sebab amal anggota tujuh ni juga. Jadi amal tu berdua. Amal as-salihat orang panggil amal khomolek. Amal as-sayyi'ah amal khuduh. Ha ni tak becek dengan kita. Dua ni tak becek. Amal al-khair tak becek dengan kita. Amal as-soleh. Amal as-sayyi'ah tak becek dengan kita. Gi sekali kita dalam kubur, gi sekali kita tapi orang gi dengan amal molek ni gi dalam kubur selamat daripada masa selamat alam izal selamat tirak selamat selamat gi masuk dalam syurga. Ni orang amal soleh. Orang amal jahat ni dalam kubur tak selamat pada masa tak selamat di mizal tak selamat di sirat tak selamat tembus neraka naudzubillah summa naudzubillah. Bukan hari dia nak mati tu kalau orang molek melekat bok mari kain kafe daripada syurga. Roh ni masuk di dalam kain kafe syurga dan bahu sedak bok naik balik atas nu melekat atu Allah. Roh siapa dia ni? Roh siapa dia ni? Ruhani siapa dia ni? Bahu sedak. Teruh kita tahu tahu parmanu wallah alam. Tapi Allah hatta kelik mari pula di tempat hak dia nak tani. Lepas tu Allah hatta mai pula duk mari dekat jasad dia pula. Maka duk dekat jasad dia tu. Orang ke mandi tu royak. Jangan dirah sangatlah. Jangan jiruhlah air hok panas-panas. Jangan jiruhlah air hok sejuk-sejuk tubuh badan aku saning sangat letih sangat taruk aku tubik daripada dia. Eh letih tak tahulah. Roh ni ada berjelira dalam tubuh kita supaya jelira darah. Kalau itu darah tubik sakit, roh tubik sakit supaya tubik darah. Nabi wak bandingnya kata punya roh tubik tu kalau tiga ratus pedas lebih sakit roh tubik lagi. Mereka ada orang mati kusuk. Orang mati hok molek sebagaimana Imam Ghazali cerita dia, hari dia nak mati lepas sembahyang subuh kat dia ayat kat adik dia, "Hei adik, amak mugi ambil kain kafe aku. Hari ni aku akan selesai dengan dunia, akan berjumpa dengan Allah SWT. Lepas sembahyang subuh pergi tidur, dah belunjur molek, ambil kain kafe, mati selalu dah." Itu Imam Ghazali. Orang terkenal di dalam tarekat tasawuf. Kita dah baca kitab dia lah. Kalau kita dari pondok Minhajul Abidin, kita wawiri. Siyatu Salikin, kita wawiri. Nak wililih berkat dia tu kepada kita. Ni. Mana kalau orang jahat mati pula. Orang jahat mati tu buat mari kain kafir daripada dengan kodoh. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Malaikat tu pun malaikat tuduh malaikat hok kasar-kasar mari dah. Maka roh inilah yang nuwek jangan bogilah dia meluwek sederah-derah jangan bogilah dia jangan bogilah bagi ke mana ni bagi ke mana ni kerana dia nampak dah semua yakin bih dalam tu mana kata latarawunnal jahin ainal yaqin ainul yaqin. Nampaklah semua yakin hari mati tu yakin habis lah bukan sama-sama dak. Habis tu kita kena mengaji jangan kita yakin lepas pada mati kena yakin belum mati. Kalau yakin lepas mati tak jadi munafaat dah. Bagaimana tu hari kita walau tara izil mujrimuna nakisu ruusihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'man salihan inna mukinu. Yakin baru yakin. Tuhan, hatta aku kelik sebentar aku nampak dah, aku dengar dah, aku yakin dah. Farji'na na'man salihan. Mu hatta kelik aku dunia sebentar aku nak buat amal hak soleh, aku nak pergi zikir di masjid, aku nak mengaji semua, aku nak amal semua.
Inna mukinu. Aku yakin dah. Sah lah kita. Jangan we yakin lepas mati. We minta pakat-pakat minta. Kena we yakin lah ni dah. Ambil tu kena pakat ngaji. Pak Tuhan jawab ini. Fazuku azaban naril ladzi kuntum bi tukazibu. Murasalah dengan apa muduk dunia mu bagi bahawa agamu. Menjelih mengaji ada mu tak tahu. Menjelih mengaji ada mu tak tahu mugi. Masjid ada dengan orang bel mu tak gi seolah-olah mu supa bagi bahawa hari ini mu rasa tengoklah. Saya tak pergi kelihatan dah. Fazuku azabanna lillazi kuntum bihi tukazibu. Mu rasa tengoklah. Masa mu duduk dunia ni tu, mu bakit bahawa dengan agama. Mu tak kata dengan mulut podi mu bakit bahawa dengan agama. Jelis mengaji mu tak biasa lagi. Jelis semaya jemaah mu tak biasa lagi. Hari ni mu rasa lah. Azab yang sangat pedih. Kita jangan berusaha pas itu. Lah ni kena kira dah. We boleh kita mati di dalam mengaji, dalam mengajar, dia panggil mati syahid.